Jadi abstraknya memang harus penuh pemikiran, bukan hanya plek-plek gitu ya. Saya kalau saya bergaduh sama istri, saya enggak boleh bikin apa-apa. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Karena pikir, macam mana mau jawab sama istri ini bila balik rumah, bila mau apa, tanya mau makan apa. Kita sudah gaduh. Tapi macam mana mau bikin karya? Jadi kuncinya harus sayang istri ya. Halo teman-teman pencinta seni. Hari ini saya di Singapura di Keppel Road. Kebetulan hari ini ada tamu istimewa dari Malaysia yang mungkin kita belum pernah dengar bagaimana dia membuat suatu karya dari wooden block. Tapi berbeda dengan yang biasanya. Mari kita perkenalkan artis kita dari Malaysia, Raduan Man. Selamat datang Raduan. Terima kasih Bapak kerana sudi menjemput saya dan bersama-sama dengan family Linda Gallery. Terima kasih banyak-banyak Pak. Terima kasih. Nah teman-teman, ya seperti yang tadi saya ngomong, Raduan ini ada beberapa style, tapi hari ini kita akan bahas dua. Pertama yaitu wooden blocknya, yaitu wooden cutting, tapi biasanya hanya 1-2 layer. Ini bisa sampai 8-9 layer. Mari kita cari tahu bagaimana. Raduan, saya biasanya kalau wooden block, kan harusnya hitam putih ya. Tapi Raduan punya bisa berwarna-warni. Sampai berapa layernya itu? Sebenarnya Pak, dia saya mahu menjadikan itu wooden block itu ataupun karya daripada wukat itu seperti lihatnya seperti painting. Okay. Saya mau macam seperti mahu woodcut itu, okay. Bila dia tengok duduk di sebelah painting, ini super painting, tapi tekniknya berbeza. Okay. Itu yang saya mahu. Kadang-kadang sampai 10-12 layer. Wah, sampai lebih dari 10 layer ya. Yeah. Jadi tujuannya woodcut, tapi sama dengan atau mirip dengan oil painting. Yes, betul Pak. Dan bahannya pakai oil juga. Oil juga Pak. Oh. Nah, sampai 12 kali itu gimana itu? Jadi dia supaya efeknya dapat. Ya, dia layer lapisan demi lapisan. Bila saya mahu lapisan yang kedua, yang lapisan pertama tu harus saya buang. Mau lapisan ketiga, lapisan kedua harus dibuang. Begitu seterusnya. Karena lepas tu bila di akhirnya blok itu sendiri sudah hancur. Sampai bloknya bisa hancur. Sudah hancur. Kayu aja hancur. Tapi semua efeknya sudah ditransfer ke canvas. Di canvas. Ya. Jadi jadi berarti satu lukisan itu kerjanya lama benar ya? Betul, Pak. Ya, biasanya perlu berapa lama ya satu? Kalau saya fokus pada satu lukisan, karena layernya, kalau saya fokus layernya satu hari satu layer. Karena mau kering dulu. Kalau 12 layer itu kalau saya fokus terusan 12 hari. Kalau saya berhenti buat semula, mungkin masa lebih lama. Bisa sebulan, bisa lebih ya. Tapi selalunya saya akan siap sediakan 2-3 karya terus. Karya sekaligus, jadi sekali kerja beberapa karya. Jadi tunggu ini bisa kerja ini. Nggak habis waktu ya. Luar biasa. Nah, untuk bikin cutting wooden blocknya itu cutting sendiri ya? Iya, cutting sendiri Pak. Harus dilukis dulu di atas itu kayu, kemudian ditoreh, dikeluarkan, di carving. Jadi lukis dulu baru di carving,
baru di masukkan kalau stensil, stensil. Ya, dan stensilnya bisa berlapis-lapis. Ya, betul Pak. Wow. Selalunya orang bikin artis premaker ini membuat kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Lepas tu warnanya macam Bapak bilang tadi hitam putih. Tapi saya sudah menolak semua itu. Saya mau buat besar kerana pada saya painting tu hebatnya bila impactnya besar. Betul, betul, betul. Kalau saya bikin sekadar satu kaki kan. One feet by one feet, mana ada impactnya Pak? Benar, benar. Paling besar pernah berapa besar? Paling besar setakat ini 8 kali 16 Pak. Wih. Kaki. 8 kali 16 kaki. Kalau 8 itu kira-kira 1.8 meter ya. Ya, Pak, betul Pak. 1.85 lah. 1.82. 1.82. Kalau 16 kaki dikali dia 3, kalau 10 kaki 3.1 meter ya. Ya, betul Pak. Jadi itu bisa 6 meter. Ya, betul Pak. 5 meter lebih ya. Wow. Tapi makan masa lama. Lama. Kadang-kadang itu 2 bulan saya ambil mas tempohnya. Oh, oke, oke. Itu woodnya itu one piece ya. One piece Pak. Luar ya. One piece saya bisa saya tidak bisa mau bikin kalau di print itu bikin 2-3 karya. Saya tak mau itu Pak. Tak mau. Kerana pada saya buat apa mau bagi sama untuk 3-3 keping karya. Oh. Saya mau haruskan jadikan dia sebagai masterpiece terus. One wood, one carving, satu piece. Ya betul Pak. One to one. Ya. Enggak one to two. Enggak ya. Habis itu woodnya buang. Buang, hancur Pak. Udah hancur, hancur ya? Hancur sebab dia sudah ada lubang-lubang. Lepas itu nanti bila sampai di tahap yang 10 layer, 11 layer, dia sudah mau patah sendiri. Mau patah sendiri? Iya, 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 iya. Tapi lain kali bikin dokumentasi. Jadi supaya orang tahu bahwa... Iya, iya, iya. Wah ini buang udah ya. Jadi gak mungkin bikin yang kedua ya. Selalu ini kalau sudah layernya sudah 5-6 tuh sudah tak boleh dibikin. Enggak boleh bikin. Enggak boleh bikin. Karena image-nya sudah habis Pak. Oh, yang tajam-tajam. Sudah habis. Sharp-nya. Sudah habis. Finish ya. Finish sudah. Okay, untuk okay. Untuk apa? Kalau mau dicuri, mau di print kembali... Sudah habis. Udah gak bisa lagi. Ya. Tapi kenapa bisa dapat ide woodcraft pakai oil painting and colorful? Dia bermulanya Pak, saya memang belajarnya dulu asalnya saya ajar printmaker. Oh, jadi dulu sekolahnya premaker di Universitas Teknologi Mara di Shah Alam, Industri Art sana. Lepas itu, okay, baru saya ambil jurusan painting. Tapi premaking itu mengajar saya bagaimana mau disiplin. Okay. Kalau saya buat premaking, bukan seharusnya bila saya mau rehat, saya harus cuci semua, kemas semua. Tapi berbeza dengan painting. Kalau saya mau rehat, saya tinggalkan saja. Nanti datang, okey, terus sambung. Tapi kalau buat pre-making, kalau kita datang mau sambung, sudah kering semuanya. Sudah kering, nggak bisa, harus bisa, clean. Sudah harus clean. Itu harusnya disiplin. Dia mengajar saya supaya disiplin. Disiplin ya? Itu harus. Ya. Terus. Biasanya kan bukan pakai oil ya, ya. Kalau print dia pakai printing. Lino ink macam lino itu ink, ya. Ini kok bisa terpikir pakai oil ya, sebab saya mau bukan mau lawan painting, tidak, tapi saya mau jadikan dia seperti painting juga. Oke, guna oil juga, oil yang ada quality juga ya. Jadi explore barang baru, new ya, Pak. New thing. Berapa lama exploration ini? Berjalan terus Pak. Berjalan terus. Saya sentiasa tidak puas hati Pak. Okay. Ada yang saya rasa okey. Ini boleh lagi maju lagi. Boleh maju lagi. Di dunia ini
Yang pertama pakai oil untuk woodcut atau pernah? Saya rasa kalau saya berjalan sampai ke Amsterdam, sampai ke saya pergi melawat museum sana, saya pergi melawat galeri di di Paris, di London, belum jumpa pak. Belum jumpa. Oke, jadi artinya bahwa itu betul-betul dari fresh dari idenya Raduan. Iya. Jadi bukan melihat oh dulu pernah artis ini, betul pak ya, betul. Walaupun pernah ada pasti kebetulan. Iya. Tapi ini betul-betul ide fresh ya, gitu ya. Betul, pak. Wah luar biasa, luar biasa. Ya. Selalunya saya lihat itu cuma black and white. Black and white, ya. Tapi saya pikiran saya kenapa tidak boleh dimajukan? Kenapa enggak boleh ya? Kenapa enggak boleh? Bisa black berarti bisa. Bisa kalau lain. Kalau lain. Oke. Luar biasa. Nanti mudah-mudahan nanti di slide kita tunjukin hasilnya ya, gitu pak, ya. Nah, tapi dari hasil yang nanti akan ditunjukin slide itu saya lihat banyak yang masih di dalam interior ya. Betul pak. Nah, kenapa? Kan semasanya itu kita diserang itu COVID. COVID. Nah, yes, kita tidak boleh. Tidak boleh keluar. Kan. Duduk di rumah. Apa itu? Kalau mau keluar itu mau bikin surat pada kasih sama polisi. Mau pergi kemana? Oh, jumpa ibu kampung itu saja. Ya. Masa tu kita fikir ideanya. Oh, semua yang di dalam rumah. Sebelum ini kita tak nampak apa yang istimewa Di dalam rumah, dalam rumah. Ya. Tapi bila kita sudah terkurung itu, semua ini pun boleh jadi idea. Pun boleh jadi subject matter. Jadi malah kita melihat yang dulu kita enggak pernah perhatiin. Ya, betul. Kita jadi, sentiasa lihat di luar. Tapi sesudah COVID nanti Mungkin lagi luas dia punya pandangan. Beda lagi beda ya. Beda lagi. Karena pada saya sebagai seorang artis, saya tak pernah puas pak. Tak pernah puas. Mencari. Harus terus mencari. Yalah, kalau kiranya kalau 5 tahun saya teruskan di dalam karyanya, di dalam interior saja. Ya. Mana mungkin saya tak bosan pak? Kalau kita makan nasi itu nasi lemak setiap hari. Lama-lama bosan juga ya. Lama-lama. Sekali-sekali rendang. Sekali-sekali kita mau spaghetti. Spaghetti. Oke, terus kita selain woodcut, Rajuan juga buat painting ya, fine art. Iya. Kalau saya lihat yang di belakangnya abstrak. Iya, betul pak. Dengan di depannya itu realis ya. Iya, betul pak. Gimana? Dulu bermulanya saya karena saya mencari kelainan pak. Mula-mulanya saya saya buat wood carving 1-2 layer. Saya sudah okay, sudah boring. Saya terjun pada abstract. Bila saya buat ke abstract, saya rasa okay, mungkin ini abstract orang kata mudah kerana buang color itu. Tapi pada saya, kalau kamu tidak tahu apa itu abstract, kamu tak boleh buat pak. Kerana bukan basicnya. Okay, kadang-kadang ada kawan-kawan bilang sama saya, wah ini macam anak saya boleh buat. Tapi pada saya, kalau kita tak tahu itu basic fundamental, kamu tak boleh buat. Itu yang kadang lepas tu bila abstract itu transform, abstract itu saya mematikan, abstract itu yang saya abstractnya di belakang, imagenya di depan. Bila sudah rasa macam aku mau move ke lain, keluar itu ukat yang 12 skala, 13 skala. Transformasinya ke situ. Jadi abstraknya memang harus penuh pemikiran, bukan hanya plek-plek gitu ya. Saya kalau saya bergaduh sama istri, saya enggak boleh bikin apa-apa.
Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Karena pikir, ah, macam mana mau jawab sama sama istri ini bila balik rumah, bila mau apa, tanya mau makan apa. Kita sudah gaduh. Tapi macam mana mau bikin karya? Oh. Jadi kuncinya harus sayang istri ya. Iya, betul. Iya, memang banyak orang kira abstrak itu gampang. Iya, betul, Pak. Asal warnanya di ini, padahal kita sendiri tahu bahwa abstrak itu kadang-kadang lebih susah daripada realis. Ya. Saya 3 tahun mencari, Pak. 3 tahun mencari abstrak. Apa, bagaimana ismnya boleh masuk ke dalam saya punya jiwa. 3 tahun itu, bila saya lihat karya yang lama, saya rasa macam, wah, buruk sekali. Tapi selepas 3 tahun, dia semakin... Semakin bertambah, semakin bertambah, maju. Karena kita sudah ada prosesnya. Ada proses, yes. Memang saya banyak ketemu pelukis abstrak. Wah, memang susah ya. Apalagi mereka mencari sesuatu yang di dalam abstrak. Abstrak itu antara ada dan tidak. Iya, betul, Pak. Ya kan? Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu suatu proses. Dan bukan cuman stroke aja, ada garis, ada harusnya jiwa. Jiwa, betul. Ya. Jadi ke depan gimana? Ibu Linda janji nanti mau bikin pameran di Adver, istilahnya Solo, ya kan? Nah, sebagai pelukis Malaysia, apa yang Radwan ini harapin untuk ke depan? Saya sebenarnya, Pak, bila Ibu Linda dengan Bapak meng-offer saya rasa macam saya begin a new chapter. New chapter. Bukan new life, begin a new chapter. Saya rasa macam... mimpi pun macam mimpi pun ada, kerana saya harus keluar, harus bukan berlawan, maksudnya mesti kamu fight dekat luar. Adakah kamu bagus ataupun sebaliknya? Jangan jago kandang. Jangan jago kandang. Tapi seharusnya okay, saya bangga, saya terima kasih, tapi saya harus deliver yang the best. Bukan sekadar mau pameran di luar, kerana ramai yang boleh pameran di luar. Tapi bagus ya, ataupun tidak. Ya, memang jadi semua artis, bukan hanya Malaysia, saya lihat semua artis di Asia itu jangan hanya di negara itu. Ya. Memang kita nggak boleh lupa asal bahwa memang kita dibesarkan dari negara kita, tapi seni ini nggak ada batas. Ya, betul, Pak. Ya kan? Luas lagi. Luas, kenapa enggak kita batas keluar ya? Iya. Bagus, Radwan. Terima kasih sudah datang, sudah jelasin. Nanti semoga nanti hasil karyanya nanti bisa dilihat dari slideshow yang ada di sini. Terima kasih. Ya kan? Semoga nanti pamerannya nanti akan memberikan suatu warna yang baru terhadap dunia seni, ya kan? Jadi biarpun orang yang apa stensil dan print juga tahu bahwa print itu sebenarnya yang nggak ada batas juga. Luas. Tujuan saya, Bapak, saya mahu saya mau educate people untuk kenapa macam ini boleh buat, sedangkan mereka itu terkongkong dalam printnya, kalau woodcutnya hitam putih. Saya mau educate people. Oh, print pun boleh jadi macam painting. Okay, luar biasa. Nanti kita lihat dari hasil kerjanya nanti di slideshow berikutnya dan juga abstraknya. Dan semoga Radwan ini bisa keluar dari Malaysia dan bisa dinikmatin oleh seluruh pencinta seni Asia maupun dunia. Terima kasih, nanti
video berikutnya nanti kita akan kunjungin studio Red One di Malaysia. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan untuk pecinta seni. Saya pertamanya saya ucap terima kasih sama Bapak dengan Ibu Linda. Lepas saya hanya mampu usaha yang terbaik. Ya, terbaik. Kan? Selebihnya saya hanya berserah. Biar nanti kolektor dan lain-lain yang menilai. Ya, betul Pak. Baik, terima kasih.